Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan, Budi Silvana mengatakan, semua jemaah haji Indonesia yang dinyatakan sehat harus melakukan karantina mandiri selama 21 hari setelah tiba di Indonesia. Bagi jemaah haji yang sehat, saat kedatangan dan observasi di asrama haji Debarkasi dapat kembali ke rumahnya dengan tetap menjalani karantina mandiri dan memantau kondisi kesehatannya. Jemaah dengan gejala demam atau menunjukkan potensi penyakit menular akan dilakukan pemeriksaan antigen. Apabila hasilnya menunjukkan reaktif, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tim UTV mengabarkan.